Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kunci Sejarah. Kali ini kita akan membahas sejarah Candi Bajang Ratu. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14. Ini adalah salah satu gapura besar era Majapahit. Dikisahkan, nama Bajang Ratu diambil dari kisah penobatan Jayanegara menjadi raja, yang waktu itu diangkat menjadi raja ketika beliau masih kecil. Bajang artinya kecil atau bayi, ratu artinya pemimpin. Ini bisa kita simpulkan bahwa Bajang Ratu adalah candi atau situs yang ada di era kepemimpinan Raja Kecil Jayanegara. Tempat ini dijadikan tempat suci ketika kematian Jayanegara, sebagai bentuk penghormatan kepada Jayanegara. Jika kalian ke sini, tempatnya sangat luas, sejuk dan fasilitas wisata yang memadai. Candi Bajang Ratu cocok untuk dijadikan tempat berlibur sambil belajar sejarah. Demikian info yang dapat saya berikan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya.